Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Media Indrayani. Jadi begini teman-teman, tadi kami kan beli durian ya kan? Ini duriannya. Kami akan makan durian ini teman-teman. Tadi kan udah masak ini ya. Biasanya orang sini tuh makan duriannya pakai ketan kayak gini. Ketan yang dimasak kayak masak nasi gitu kan, es ketan, lalu dicampur dengan ini kelapa parut tadi. Oke, teman-teman, mari kita buka. Ayo teman-teman, kita ayo, mau makan durian. Apakah sanggup kita ngabisin durian ini ya? Durian ketan hitam, enak nih teman-teman. Gimana ya teman-teman? Apakah teman-teman nggak ingin mencicipinya, nggak ingin mencobanya? Ayo teman-teman, ayo kita buka dulu ya teman-teman. Besar ini, oh, besar, oh. Mantap. Ayo bos. Mana isinya bos? Wih, bos. Mantap, mantap. Silau nggak nampak ya kan? Silau ya, silau men. Wangi sekali. Senawa mau, Senawa? Bintang mau, Bintang? Akmal? Wah, kayak gulungan kucing, teman-teman. Mantap nih. Kayak kucing tidur. Ayo kita coba dulu satu ya. Pakai ini ya teman-teman. Biar agak apa dikit ya teman-teman. Apa dikit? Agak sopan dikit kita kan. Waduh, ini ketan hitamnya nih teman-teman. Enak, pasti enak nih teman-teman. Apalagi pakai durian. Apalagi hujan-hujan. Sekarang di sini hujan loh teman-teman. Pakai parutan kelapa dikit teman-teman. Malam-malam. Ini kan jam 8:30 malam. Pakai parutan kelapa ya teman-teman. Cuci tangan dulu. Mantap teman-teman. Mantap. Sebelum kita makan, biasakan untuk berdoa ya teman-teman. Berdoa mulai teman-teman. Amin. Ayo teman-teman makan. Ketan hitam pulut. Mantap. Sanoa. Entang mau. Enak. Anak saya kurang suka dia durian teman-teman. Tengoklah bijinya nih teman-teman. Kecil. Kecil nih ya teman-teman. Kecil. Tipis. Mantap. Mantap teman-teman. Enak. Cobaan pertama untuk teman-teman ya. Ya.
Ayo. Mantap. Kalau ada durian di tempat teman-teman belilah, enak, apalagi dicampur pakai ketan hitam dan parutan kelapa, enak. Enak teman-teman. Durennya teman-teman, nah, enak. Kita ini kan bukan mukbang ya teman-teman, kita makan duren. Nah, ya, menikmati duren. Nah, itu ya teman-teman. Ini lah teman-teman, enak teman-teman. Enak pakai parutan kelapa. Parutan kelapa ini nih yang enaknya nih teman, dia tuh agak muda dikit ya teman, jangan yang terlalu tua ya, biar lebih lembut. Nah gitu, enak, maksudnya enak ya. Kita akan mau menikmati enaknya durian, karena durian ini kan sekali 2 tahun ya teman-teman. Hanya kita cicipi dulu ya. Enak teman-teman. Nambah lagi aku ya teman-teman, boleh ya. Senua mau. Ini teman-teman, karena saya menghormati teman-teman, makanya saya tambah dikit ya teman-teman. Nah, tambah dikit ya teman-teman.
Ini teman-teman, suapan pertama yang kita tambahin itu teman-teman ya. Oke. Udang nggak mau? Ini pesan saya teman-teman, kalau makan durian ini jangan terlalu banyak-banyak ya teman, nanti kita mudah sakit. Itu pesannya untuk teman-teman ya. Enaknya makan durian ini kan sekedarnya aja, itu baru enak teman-teman, jangan berlebihan. Ini suapan terakhir ya teman-teman, teman-teman yang habis penghabisannya. Habis. Oke teman-teman, sekianlah dari kami dari channel Melia Indrayani. Sekiranya kami bisa menghibur teman-teman ataupun bisa membangkitkan selera teman-teman untuk makan, mohon dukungannya like dan subscribe dan juga di komennya teman-teman. Sekianlah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.